Hai, nama saya Fahril. Hari ini saya mau ambil makanan kambing. Bagaimana pengambilannya? Ikuti saya. Alhamdulillah. Oke, kita sudah sampai di tempat pengambilan makanan kambing, tepatnya di hutan Samulangka. Konon katanya di Samulangka ini banyak ular, tapi di sini kita tidak mencari ular, tapi makanan ternak, yaitu kambing. Oke, langsung saja mungkin kita eksekusi tempatnya. Oke. Jadi biasanya kalau sudah dikasih bersih begini tempat jalannya, berarti sudah ada orang yang punya ini seperti yang begini. Jadi kita harus buat jalan baru lagi. Kalau begitu, kita lihat di sana ada daun untuk makanan kambing. Bisa kita buat jalan sendiri supaya itu jadi tempatnya kita. Oke, maksudnya. Oke, yang bisa ambil di sini bebas. Yang penting mau bikin jalan sendiri begini. Jadi bebas siapapun yang mau ambil. Mau dari batu banawa, lolibu. Yang penting dia mau. Sampai sudah saya putus, guys. Aduh. Ini mesti sendal anu ini. Harus ganti swalo ini yang lebih tahan lama swalo. Solo dan Sialo. Oke, lanjut. Sebentar, Bapak. Oke, sekarang kita sudah sampai di tempat pengambilan makanan kambing. Kita lihat sendiri.
ini namanya holapi kalau di kampungnya kita. Ini view dari atas posisi hutan Samulangka dan Umsumawe. Seperti yang terlihat, di sini banyak terdapat sangat luas dan sangat besar hamparan hutannya. Disinilah tempat biasa pengambilan pakan ternak. Hutannya kita bisa lihat sendiri masih terjaga dengan baik. Di pinggir laut kita bisa melihat hutan mangrove yang terjaga kelestariannya. Di tempat ini juga merupakan perbatasan antara dua desa, yaitu Desa Lolibu dan Desa Batu Banawa, dan sering juga dijadikan sebagai tempat spot lari. Selain itu juga, Umsumawe ini pernah dijadikan sebagai perkebunan oleh masyarakat setempat. Inilah salah satu kekayaan alam Buton Tengah, tepatnya di Umsumawe, Samulangka. Semoga kelestariannya tetap terjaga, dan semoga juga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dengan cara menjaga dan merawat alam. Jadi tidak ada larangan untuk mengambil makanan kambing ini ya, Farid? Iya, yang penting masuk di hutan. Kalau di kebun itu berarti ada yang punya. Oke. Farid, dari jalan raya tadi sampai ke sini berapa sih jaraknya? Kira-kira 50 meteran dari pinggir jalan. 50 meter ya? Iya. Kenapa tidak ngambil di pinggiran itu? Kenapa harus masuk ke dalam ini? Ya, karena itu boleh mepet karena kadang banyak kerjaan atau kemalaman. Kalau kemalaman ambil saja yang di pinggir jalan. Ya, begitu. Kalau oh, masih itu panjang waktu begini, langkah baiknya cari lokasi sendiri juga. Cari lokasi. Ini Farel, biasanya berapa lama kamu berada di dalam ini untuk mengambil makanan kambing ini yang disebut di sini holapi apa tadi? Holapi ya? Iya, holapi. Holapi. Guys, bahasa daerah kita ini disebut holapi. Nah, saya tidak tahu kalau di daerah teman-teman ini apa bahasa daerahnya atau bahasa, bahkan bahasa Indonesia kita nggak tahu ya, Faril ya. Oke. Okay. Jadi ini berapa lama Faril berada di dalam sini untuk ambil makanan kambing ini? Kira-kira setengah jam lah. 30 menit ya. 30 menit. Biasanya berapa banyak? Kira-kira bisa 2 kali makan untuk 6 ekor. Oh. Pagi dengan sore. Terus sebentar. Sebentar. Terus Farel, berapa hari atau berapa kali seminggu mengambil ini untuk makanan kambing? Ya, setiap hari. Setiap hari? Kalau baku ganti sih dengan orang tua. Kadang orang tua yang ambil, tapi sih kalau saya rajin. Kadang kalau saya tiga kali seminggu. Kali seminggu ya. Anak rajin ini berarti, guys. Faril, selain daun-daun ini, makanan kambing apalagi yang biasa dicari di dalam hutan? Di depan mupimpumu namanya. Oh. Tapi kita tidak lihat ini daun-daun yang begini. Begini. Mana gimana? Ini namanya mupimpumu. Kalau kita tersesat di tengah hutan, ini sudah makanan paling terenak ini. Pahit asin, pahit manis, ya begitulah.
Dari mana Fahril tahu kalau ini bisa makanan pengganti ketika kita tersesat di hutan? Dari orang tua biasa, pasti orang tua selalu mewariskan kepada anak-anaknya. Okay. Jadi harus cari yang muda atau yang tua juga boleh daunnya? Yang alangkah baiknya sih yang muda. Yang muda saja. Oke, di lokasi ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan melangkah lagi ke depan. Oke. Akhirnya kita sudah sampai di tempat pertama kita tiba tadi. Oke. Oke, itulah tadi, itulah kegiatan saya sore ini. Semoga penonton terhibur dan jangan lupa subscribe YouTube Blaode Muslimin. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan tunggu konten-konten berikutnya. Inilah tim. Aduh, udah main. Foto kamu di foto. Tim kumpul. Foto. Ini video.